Kaedah ke-26. Al-aslu ibqa'ul mutlaq ala itlaqihi hatta yarida ma yuqayyiduhu. Al-aslu ibqa'ul mutlaq ala itlaqihi hatta yarida ma yuqayyiduhu. Maksudnya mutlak dikekalkan dengan kemutlakannya selagi tidak ada dalil yang mengkaitkannya. Maknanya hukum yang mutlak. Bukan mutlak saja dah. Tak faham apa dia. Sebab apa? Sebab al-mutlak tu dia sifat. Bila sifat dia kena ada mausuf. Mausuf dia tu kamu. Mausuf dia lah yang kita tak kena hukum yang tu. Hukum yang tu mausuf dia. Lepas tu kita faham macam mana? Aku dah faham. Memang gitulah. Jadi kalau tak boleh faham benda ni, susah. Hukum yang mutlak. Yang mutlak tu sifat. Setiap sifat dia berkehendak kepada mausuf. Misalnya kita kata yang putih. Anggap apa putih? Tiang ke? Rumah ke? Kitab ke? Apa? Mesti kena ada benda putih tu. Besar. Apa besar tu apa dia? Besar tu rumah ke? TV ke? Atau apa-apa? Apa besar? Dia mesti kena ada sebut tu. Kalau tak ada, aku tak faham lah kapan dia sepatutnya. Macam di sini, dia sebut mutlak. Mutlak tu sifat. Al-mutlak. Ada kena faham lah. Maknanya, al-hukmul mutlak. Hukum yang mutlak dikekalkan dengan kemutlakannya. Selagi tidak ada dalil yang mengkaitkannya. Yang mengikatnya. Yang mengikatnya. Contohnya ialah firman Allah di bawah ini. Baca, Amir. Seseorang yang sakit atau dalam perjalanan di bulan Ramadan dibenarkan tidak berpuasa. Cuma dia hendaklah menggantikannya dengan berpuasa pada hari-hari lain. Allah bagaimanapun tidak mengkaitkan, mana tidak ikat, tidak sebut hari. Hari-hari yang lain itu dengan apa-apa. Dia tidak ikat, dia tidak sebut. Dengan itu, tidak bolehlah disyaratkan mengqadha puasa yang ditinggalkan secara berturut-turut, misalnya. Atau pada hari-hari tertentu sahaja, dan sebagainya. Kita tak boleh ikat gitu. Bila Allah SWT suruh sebut, kamu gantilah pada hari lain. Hari lain, ikutlah di mana-mana pun. Jadi kalau banyak hari puasa, hari lain, mesti kau berturut-turut. Jangan kata gitu. Sebab Tuhan tak kata. Dia kalau perlu berturut-turut, dia kata. Ada tempat lain. Puasa dua bulan berturut-turut. Dia kata. Sini bermaknanya tak apa lah kalau tidak berturut-turut. Orang perempuan bagi kotor, tu tak puasa. Lepas tu dia nak kotor. Kena berturut-turut lah. Dah, tidak syarat. Sebab apa? Tuhan sebut, ganti puasa tu, kotor tu secara mutlak. Mutlak. Mutlak tu, tanpa kaitkan dengan apa-apa. Dengan hari-hari khamis kau misalnya, hari Isnin kau, tak ada kait. Dia sebut hari lain. Asalkan tidak bulan puasa lah hari lain. Lepas tu, hari panjang kau pendek kau, hari tu bulan panas, musim panas kau musim, tak ada. Ikut. Kita kan, puasa musim panas. Musim panas dia panjang lah tu kan. Tapi tempat kita ni tak berlaku gitu kan. Moga kita tak ada musim panas, hot pelik lah tu. Tapi negeri-negeri hot panas. Kuat tu kan, panjang siangnya. Malamnya pendek. Letih ya, puasa. Lepas tu kita tak puasa. Hak kita tak puasa tu musim panas. Kita pergi kota musim sejuk. Musim sejuk pendek hari dia. Boleh ke tidak? Boleh.
Sebab apa? Tuhan kata qadha pada hari lain. Hari lain. Tak kira lah hari itu, hari lain. Dia tak sebut sifat hari itu lagu mana. Itu maknanya, bila Tuhan sebut secara mutlak, jangan kita kaitkan dia. Kecuali ada dalil. Ada dalil, oh maksud hari itu hari ini. Kalau tak ada dalil, pakailah secara mutlak. Ia kekal dengan kemutlakannya. Itu maksudnya. Ia kekal dengan kemutlakannya. Itulah maksudnya. Bukati, betul-betul. Pada hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain. Dia tak sebut hari apa. Dia tak sebut sifat hari itu hari panjang atau pendek. Dia tak sebut. Dia tak sebut juga secara berturut-turut. Pada hari-hari yang lain. Maknanya boleh, dah bebaslah kita.